apa ini? Pelanginya banyak banget. Makasih kakak Rapin, kakak Rapi. Thank you. Ini gift apa ini? Pelangi gini lucu banget, Bun. Thank you. Ada pelangi di mana ya? Makasih ya pelanginya banyak. Guys, tapi kalian kasih gift pelangi gini, apa yang kalian lihat guys? Muka aku tertutup pelangi. Gimana? Tolong. Tapi gak apa-apa, lucu. Gak apa-apa deh, kalian lihat pelangi saja. Makasih. Yang penting aku dapat pelangi. Kalian lihat apa? Muka saya ketutupan. Gak usah lihat muka, iya. Lihat pelanginya aja udah. Muka saya lupakan aja. Yang penting saya dapat pelangi. Banyak banget yang showroom karena today is JKT48 day, JKT48 showroom day. Aku pakai baju birthday t-shirt aku. Kalian pilih dapat dong. Ya udah sih, aku udah lihat di Twitter. Belakangnya terlihat kah? Harus muter gak sih? Assalamualaikum Cishani. Waalaikumsalam. Ngapain aja hari ini? Tadi video call 3 sesi dari sore. Ini baru selesai. Makanya baru sempat showroom. Karena hari ini ada showroom day. Jadi member JKT pada showroom hari ini. Muka saya tertutup pelangi tapi lucu banget, thank you ya. Makasih Acil, Husna, Siti Makfira, ada Husna, Siti Makfira, Hilwa, Kadiko, Robin, Shin, Ei, Cayang, Kamu, ada Za, ada Kakak Rapi, Kapinka, ada ya tadi Koala, Koala Insomnia, kasih monyet, kasih monyet itu tadi maksudnya. Adel H, Noi 26, Fim J Love Creation, ya yeah, thank you. Mandi Shan, udah mandi Bun. Hilwa, Nat, Yamada Sang, arigatou gozaimasu. Cantik, arigatou gozaimasu. Rina, arigatou gozaimasu. Mandi Shan, sudah mandi. Pernah berjuang, terima kasih. Aldin, thank you. Nat, thank you. Pernah berjuang, thank you. Imajinasi. Jishani, salam buat Koko. Oke.
Pilkada Cisiane Cigre. Ada, tapi di luar. Apakah aku harus ambil dulu? Enggak, aku mau. Bentar ya. Ada di luar guys, gimana? Ambil ya udah, oke, sabar. Iya sabar, mohon maaf. Iya, oke, saya ambil sebentar. Cara, I'm back. Jadi kado dari Gracia adalah, coba tebak dong kalian apa nebaknya? Tebak apa? Kado dari Gracia. Aku nonton dari sini. Sepatu. Berguna gak berguna? Joy, ya ampun Mbak Joy. Jacket Squid Game. Bukan, itu beli di mana sih Jacket Squid Game? Jam tangan, bukan. Mobil, amin ya Allah. Mobil. Rumah. Amin, ada yang ngasih rumah. Yang lagi live sekarang ada Fioni. Yoni Life, Gracia, Jessie, Selin, Ornil, Indah, Gita, Jinan, Shani, Katrina, Adel, Mira, banyak banget. Fioni lagi nunjuk-nunjukin baju up nih. Kanvasnya mana gak ada? Ada janjian showroom. Enggak, soalnya hari ini showroom day JKT. Kadonya mana? Nanti. Nanti aku kasih taunya nanti. Tapi ada di sebelah. Aku mau nonton member showroom dulu. Member showroom, menonton member showroom. Shania Gracia lagi ngapain? Gracia bukannya video call ya, kok dia udah showroom aja? Keras banget Bun. Santai dong. Sih showroom dari jam berapa guys? Kok dia udah showroom? Bukannya dia video call? Gimana caranya dia showroom sambil video call? Jesse. Abis Jesse ada Onion. Jam 6. Cigre besok. Oh besok. Kirain hari ini. Hi Ornil, I'm watching you Ornil. Jokes bapak-bapak Ornil. Cik Shelin, Shelin juga showroom.
Ah, kasihan tertutup pelangi. Ya ampun, sayang, kecantikanmu tertutup pelangi, tapi kamu tetap cantik. Ya indah. Ya ampun, indah, cantik sekali. Malam-malam cantik sekali, Bun, bajunya sangat rapi. Pakai baju kuning lucu. Matiin animation GIF-nya katanya. Nggak mau. Lucu tau, biarin aja kayak rame. Ini kok banyak banget sih yang kasih pelangi, lagi ada apa sih guys? Thank you Vimj, like, thank you Lina. Hilwa, thank you Hilwa. Ayunda, thank you Mirza, thank you ST Timberlake, thank you. Thank you, thank you. Never be enough. Gita juga seorang, Jinan juga. Sambil mendengarkan aku, don't you know I'm savage? I'm a killer, you're a killer. Thank you Givnya. Cisanya apa kabar, baik? Gimana ikan cupang? Oh ya, btw kemarin ikan cupang aku mati satu guys, yang merah, siapa yang namanya, yang cenil, iya yang cenil mati. Jadi habis itu aku beli lagi dua, jadi sekarang ikan cupang aku ada tiga. Kok bisa, aku nggak tahu kenapa dia mati, kasian ya, padahal dirawat papa aku sih. Aku sebenarnya nggak pernah itu ikan cupang. Terus akhirnya aku beli lagi dua, jadi sekarang ada tiga. Kok gak ada sinyal ya? Buat kalian hujan nggak? Siapa namanya sih? Gak ada namanya guys, gak ada namanya. Kok ini ya lama, give me now, give me now. Bekasi cerah di sini juga. Tapi tadi kayaknya mau hujan, tapi nggak jadi gitu dia. Solo nggak hujan. Oh, kamu di Solo. Hai. Gimana kabar bumi? Aku nggak tahu. Aku pengen ketemu deh. Gimana ya? Tapi aku pastikan dia sehat. Semoga dia sehat di sana. Jauh banget ya di Kalimantan. Nggak bisa ketemu. Kapan-kapan nih kalau JKT ini, semoga ada show di Kalimantan. Aku baru gabung, hai. Temuin Cik, iya aku pengen. Pengen deh aku. Buat yang nanya itu tuh ada di mana ya? Aduh aku lupa lagi dia. Mungkin orang Kalimantan, buat kalian yang di Kalimantan mungkin bisa kali ya melihat bumi, nanti kasih tahu aku di bisa lihat di mana ya, kemarin kayaknya ada tulisannya deh. Lucu banget sumpah. Di conclusion
mana ya? Bentar kok. Thank you, Shani Donate, for the minute burning of all the survival foundation. Congratulations, you can move to the panel. And they can run about it. Mana ya? Sebentar ya. Mana tuh aku kayaknya? Ah, ini. Nyaru Menteng. Di Nyaru. Nyaru Menteng. Tapi aku kurang tahu sih itu beneran dia ada di sana atau aku kurang tahu. Jadi buat kalian yang tahu infonya mungkin bisa kasih tahu aku. Kalimantan Tengah, iya tuh katanya dia bilang Kalimantan Tengah. Kalimantan Tengah. Iya. Ini ada Borneo Orangutan Survival Foundation. Komplek, aduh ada alamatnya di Google. Jadi nanti kalian cek aja ya. Coba klik aja Nyaru Menteng gitu. Nanti ada langsung Sentral Kalimantan sih di sini tulisannya. Iya sih bener Kalimantan Tengah. Tapi beneran dia di sini atau di mana saya nggak tahu. Sumpah, apa tadi? Nyaru Menteng lokasi penangkarannya. Iya. Iya. Berarti dia tuh maksudnya di sana atau gimana sih? Bumi si anak orang utan yang menggemaskan ini berarti sekarang dia di sana atau gimana ya? Aku nggak tahu sih. Rumahnya di sana, iya. Aduh, habitatnya di sana. Ini aku sambil baca-bacain. Di sana, oh. Dirawat di sana. Oh iya mungkin ya. Iya dia di sana. Jadi iya itu di sana sampai siap dilepasin. Oh gitu. Oke Bang Jack, makasih Bang Jack infonya. Oh gitu. Astagfirullah pelangi, kenapa? Lucu tau. Rehabilitasi dulu sebelum apa tadi? Rehabilitasi sebelum dilepaskan. Iya, jadi dia di sana. Aduh, pengen di ke Kalimantan. Aduh. Mau ke sana sekarang boleh enggak sih? Tadi bajunya udah nyampe. Iya. Selamat memakai baju. Nanti buat kalian yang mungkin lagi di Kalimantan, di Nyaru, Menteng, bisa mungkin tanya atau gimana, tanya sama masnya, masnya petugasnya. Ya, namanya Bumi dan lain-lain. Foto dong nanti guys. At least aku bisa lihat dia tuh dari kayak apa ya, kamera beneran, kamera HP atau apa gitu. Aku di Nyaru. Iya, kesana dong. Siapa tuh? Bean. Aduh. Bean. Bean sih tulisannya, tapi Bin. Nanti foto. Langsung gas.
Kalimantan. Yuk ke Aul, let's go. Nyaru Menteng dekat rumah aku, Ci, kata Putra. Iya, main dong ke itu, ke tempat apa tadi? Orang Utan Survival Foundation gitu. Borneo Orang Utan Survival Foundation, nanti cari yang namanya Bumi ya. Terus kalian foto, kirim aku. Shani ke Kalimantan. Aku pengen sih ke Kalimantan. Pengen deh aku. Mau di pos nggak, Ci? Pos apa maksudnya? Yuk ke Solo. Ke Solo aku juga pengen karena keluarga aku banyak di Solo, tapi aku belum pernah. Belum pernah. Aku udah lama banget gak kesana. Ke Palembang. Pengen juga ke Palembang aku. Mandi san, udah mandi. Pelangi, thank you, makasih Fim J, mandi san, terima kasih. Aku baca dulu setting giftnya. Pelanginya bisa dihilangin tuh katanya. Main yuk lagi di Jogja nih. Mau, aku mau ke Jogja juga. Lucu banget ada daun-daun kering gitu karena ini lagi. Ini ya. Musim. Musimnya. Buat kalian yang kepo sama kado Gracia, jeng 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 jeng, Gracia ngasih aku ini hoodie guys, hoodie. Karena waktu dia ulang tahun aku juga ngasih dia baju baju oversize gitu. Terus Gracia kasih aku hoodie juga karena sepertinya dia tahu aku suka pakai hoodie kan, jadi nih. Warnanya hitam. Of course, hitam. I love hitam. Terus apa? Lucu banget sih hoodie-nya. Nih ada tulisannya. Tulisannya adalah ini. Hitam. Terus tahu enggak bawahnya tulisannya apa? Ini kalau dibaca tuh tulisannya kayak G gitu loh. Terus waktu aku buka, G, kamu sengaja ya beli ini karena ini tuh aku nggak tahu ya, ini tulisannya kayak apa ya, nggak ngerti gitu loh, tapi sekilas baca itu kayak G. Terus aku fotoin dia kan, G, kamu sengaja beli ini karena tulisannya ini, aku bilang gitu. Ternyata dia nggak nyadar kalau ini tuh kayak tulisan G gitu, jadi kayak oh kamu nggak nyadar, aku kira kamu sengaja.
Ingat gak sih waktu yang aku showroom yang waktu aku ulang tahun tanggal 5 kan, waktu itu Kastret ya atau Gracia ngomong, Ci, pokoknya kamu gak akan kepikiran deh Gracia ngasih itu. Terus aku bingung, hah? Apa yang aku gak kepikiran? Kirain barangnya apa kek gitu. Ternyata pas datang, oh hoodie, aku seneng banget karena kan aku emang suka kan kalau lagi nyantai ke rumah apa buat latihan pakai hoodie kan emang asik banget gitu, nyaman maksudnya. Terus warna hitam lagi, terus pas aku lihat cek, oh ini tulisannya lucu ya. Terus ada ininya dong, kayak tulisan G-nya gitu, G. Tapi aku nggak tahu ya, ini sebenarnya tulisannya bukan G, mungkin kayak simbol mungkin atau dari mereknya atau gimana entah. Cuman dibacanya itu sekilas kayak G gitu. Tapi ternyata Sania Gracia enggak ya Bun, kalau ini tulisannya kayak G. Jadi pas waktu aku fotoin, aku baru ngomong, G ini kamu sengaja ya? Ada tulisannya G gitu. Terus ternyata, hah, enggak Ci, aku enggak katanya. Tapi belakangnya lucu. Nih. Belakangnya ini kayak gambar beruang gitu, beruang ini. Beruang lucu deh. Life, apa ini? Life is full of apa tuh katanya? Nih. Life is full of happiness gitu. Tulisannya gitu. Serendipity. Lucu sih. Lucu. Jadi waktu di ulang tahun aku juga kasih dia baju gitu kan, baju oversize, karena kan dia lagi suka tuh pakai kaos-kaos oversize gitu guys. Jadi aku kasih dia tuh kaos oversize gitu deh. Gemes hoodie-nya, iya lucu. Thank you Sania Gracia. Oh iya, life is full of surprise. Surprises. Bukan happiness guys, surprises. Ternyata salah baca. Unboxing kado yang lain. Udah dibukain kadonya guys. Lucu ini. Kayak ya. Aku gak ngerti mungkin apa sih yang dimaksud Kak Astrid. Gak pokoknya kamu gak kebayang deh gitu, aku bingung. Kok aku mau denger lagu dari tadi gak bisa ya? Gila, sadar cuma pura-pura nggak tahu. Jangan gitu guys, siapa tahu dia emang bener-bener nggak tahu. Nggak karena matlusannya kecil. Spill hadiah dari fans. Ada deh. Adalah. Pokoknya bagus-bagus semua. Makasih ya. Kita dengerin dari YouTube aja. Ternak lele. Ternak lele yuk, Shen, katanya. Gimana sih cara bisnis ternak lele? Eh, aku belum nonton ini deh yang Kemendikbud. Nonton lah. Sembali showroom. Ini episode 5 ya, episode Jinan sama Fiona ini ya. Pidato. Nobar, iya, ini apa di nonton?
Ih, lucu banget. Ntar terbit dan tenggelam dapat membedakan seisi. Lucu banget. Jadi masih kerja naskah pidato? Iya, seleksi untuk pembuat pidato hari Kamis ini kan? Kamu udah selesai? Udah dong. Tapi bukannya kamu udah nyelesain dari minggu lalu ya? Kamu gak kelar-kelar sih? Iya sih, tapi masih ada beberapa bagian yang kayaknya masih kurang tajam. Jadi lagi aku revisi. Kalau kebanyakan revisi, ini malah jadi bingung loh. Ini pula, lawan kali ini tuh berat-berat banget tau. Rara semua. Aduh, maaf ya aku agak telat nih. Tadi habis bantu Kasyani buat kegiatan OSIS. Kepilih kok. Our ketos, ya. Yeah. Ketua OSIS. Mungkin yang besar jinan gak sih? Tapi jadi gerak-geriknya aja tuh. Aduh, maaf ya aku agak telat nih. Tadi habis bantu Kasyani buat kegiatan OSIS. Oh iya deh. Bantu aku. Kepilih kemungkinan besar jinan gak sih? Tapi jadi gerak-geriknya aja tuh. Udah karismatik banget. Dia juga bagus kan? Sama aku. Yoni. Yoni. Oh, ternyata kamu yang pinjam Democracy in Education. Pantesan aja tadi aku cari gak ketemu. Keren juga. Aku gak boleh kalah nih. Pokoknya nanti di lomba pidato kita harus bersaing secara sekuat tenaga, oke? Okay? Lucu, gemes. Saka Agar. Iya, ini lagu Machika Jono Party di setlist Saka Agar. Lucu. Selamat siang para hadirin yang saya hormati. Kali ini izinkan saya untuk berbicara mengenai digitalisasi pendidikan. Ada dua poin penting yang harus kita pahami. Yang pertama adalah proses adaptasi ke bentuk digital. Dan yang kedua yang lebih penting adalah esensi dari pendidikan itu sendiri. Izinkan saya menutup pidato hari ini dengan kutipan dari John Dewey. Pendidikan bukanlah persiapan untuk kehidupan. Kolab sama Z. Gimana caranya?
Bisa gak sih kalau lagi selesai gini? Eh, kalau masih showroom gini, kasihan Tiomi. Bisa gak sih? Adalah penampilan. Penampilan apa? Naskah Fioni memang bagus. Tapi ibu khawatir, jika Fioni yang mewakili kita, dia akan mendapat bias negatif karena wajahnya akan berbeda dari peserta yang bisa. Lain. Bisa. Wajah? Bisa. Maksudnya? Yang terpilih di tingkat provinsi nanti. Kayaknya gak bisa. Harus ngulang. Iya, harus ngulang, guys. Dengan kata lain wajah Indonesia, Jinan. Baik, Bu. Saya mengerti. Saya ingin sekolah ini menang. Dan saya rasa Jinan juga lebih cocok secara kesiapan mental. Terima kasih ya, Fioni. Kamu sudah mau mengerti. Apa mau kita ngomong aja gak sih? Karena menurut aku itu gak masuk akal juga sih kalau alasannya cuma karena wajah ya. Oh, aku cuma segitu doang. Oke. Okay. Nah. Karena seharusnya setahu aku ini tuh kayak enggak ada dialog gitu loh. Jadi cuman apa? Cuman footage gitu loh harusnya. Menurut aku cara kesiapan mental. Terima kasih ya Fioni, kamu sudah mengerti. Fioni sedang. Apa mau kita ngomong aja enggak sih? Karena menurut aku itu enggak masuk ke jadi waktu syuting emang ngomong, cuman dikasih taunya ini kayak buat footage. Nanti suara kamu gak ada, gitu-gitu. Oh, dimasukin juga ternyata. Mental. Hmm. Terima kasih ya, Fioni. Kamu sudah mau mengerti. Apa tapi itu ada di dialog. Iya, sih, karena waktu syuting itu ngomong, guys. Kalau juga sih, kalau alasannya cuma karena wajah ya. Pak Herman. Saya mengerti maksud. Pilihan wakil sekolah untuk lomba pidato itu benar-benar jauh di luar wewenang saya. Tapi coba kita nanti bicarakan lagi. Saya rasa penting bagi siswa untuk menyuarakan keresahannya secara langsung. Jinan, kamu bisa ikut ke ruangan Tunina, ya? Oke, Jinan? Baik, Pak. Ci diajak Azizi kolab. Boleh? Emang iya? Mana Azizi? Mira, duduk dulu ya. Mana Azizi? Coba aku chat Azizi. Ah. Kata siapa emang diajak Azizi kolab? Bohong ya kalian ya. Sisi. Kali set Azizi. Ayo. Enggak bohong beneran, enggak bohong. Memang beneran Azizi ngajak. Kucet nih. Bilang mau showroom. Bukannya dia lagi showroom juga ya, kok komen aku isinya. Ada di komen. Azizi lagi buat kopi. Azizi panik, kenapa panik? Sama di aku juga kata dia. Yuk collab ya. Ini gimana caranya? Ya kocak. Gimana caranya? Zizi udah live belum sih? Berarti harus end live dong.
Azizi udah live. Iya kan, kalau harus ulang, jangan deh. Kasih. Azizi and like beneran. Apa sih? Azizi. Azizi. Ini berarti gimana? Apakah aku harus on collaboration online? Oh, bisa guys. Nge-lag ya? Guys, emang di tempat kalian nge-lag ya? Kok bisa sih? Emang di tempat kalian nge-lag, guys? Tadi di tempat aku sama tempat Zee gak nge-lag sama sekali. Kita ngobrol. Sumpah, aku sama Zee bahkan kita ngobrol biasa aja. Kok aneh? Terus kita kaget, emang nge-lag kita ngomong kita. Padahal di tempat kita biasa aja. Ya, udahlah ya. Guys, tapi udah jam segini nih. Sepertinya kita sudah bisa aja, sudah jam 10. Sorry ya guys, aku gak ngerti sumpah kenapa. Soalnya aku sama Zee tadi jalan aja, ngobrol. Sudah karena udah jam 10 juga. Makasih ya semuanya tadi yang udah kasih gift. Makasih. Udah jam 10 jadi mau tidur aja. Itu kan nge-lag lagi. Bye semuanya. Aduh tadi belum sempat bacain ranking lagi. Iya, terima kasih ya semua. Tadi belum baca ranking. Tapi ini isinya lancar banget semua. Makasih ya semuanya. Oh, ini udah ada mulai nama. Tadi aku gak tahu loh, padahal di aku sama Azizi gak nge-lag sama sekali guys. Bener-bener kita kayak ngobrol aja. Kita bingung. Yaudah, terima kasih ya semuanya. Bye-bye. Thank you yang udah nonton. Ini katanya akunnya masih akun bot. Maybe. Jadi sepertinya gak usah aku bacainnya. Bye. See you.